Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Ala Allah wa la quwwata illa billah il aliyil azim. Amma ba'du. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa adama naf'a fi ulumi fi darini amin wa fi riyadun nadirati, dan dalam kitab riyadun nadirah a'ta talhata a'rabiyan. Talha beliau memberikan a'rabiyan orang Arab badui, sa'alahu yang dia minta kepadanya, kepada Talha, salasa mi'ati alfin, 300 ribu, ya, 300 ribu, maksudnya dirham nih, 300 ribu dirham diberikan kepada orang Arab badui yang minta-minta. Jadi tukang minta-minta dibagi duit 300 dirham. Allahu Akbar, 300 dirham. Berapa 300 dirham kalau duit kita sekarang ini? 300 dirham, 1 dirham itu ya, sekarang ini ya, Emirat Arab 1 dirham 4.390,27. Ya. Ya. 4.300 ya. Enggak, ini bukan. Ini dirhamnya nih. Dirham. Dirham. Dirhamnya mahal. Ya, dirham uang perak. Uang perak. Ya. Jadi dirham di sana gitu ya, dirham di sana. Dia ini mata uangnya bukan dirham dia. Mata uangnya real kalau Emirat Arab ya. Ini dirham ya. 4.390. Nah, kali 300 ya. 300.000. Berapa itu? Satu M ya, 1 M, 1 M, 300, 317 juta. Makanya ditaruh di kitab ini. Iya, kalau 300 ribu doang, makanya kagak taruh di kitab, dikit itu mah. Tukang minta-minta datang ke rumah kita kasih 1 juta, dikit. Orang dikasih 1 miliar, baru tuh, wah tuh. Makanya ditaruh di kitab. Masya Allah. Allahu Akbar. Karena memang lebih susah kita beri uang secara pribadi. Ya, paling susah tuh Bang Haji. Kalau beli uang untuk pembangunan masjid, pembangunan pesantren, itu lebih mudah. Ya, tapi kalau kita ngasih orang pribadi, ngasih kiai, itu paling susah. Jarang orang ngasih begitu. Kebanyakan lagi buat pesantren, ini buat pesantren, kiainya paling berapa duit dibagi. Ada yang buat pesantren aja, kiainya lupa. Lupa. Iya, kebanyakan begitu orang, lupa.
Wa ba'a ardon, dan beliau menjual tanah min Usman, min Usmana kepada min dari, maksudnya kepada Usman, bisabi mi'ati alfin, dengan 700 ribu. Fahamalaha, lalu ia bawa ya Usman akan duitnya itu ilaihi, kepadanya, kepada Talha. Berapa lagi itu, banyak banget itu ya, masya Allah, 700 ribu dirham. Sekarang belum berduit itu. Tadi kali yang tadi. Ya. Kali yang tadi tuh, kali 4.000 itu ya, 390,27 rupiah. Ya. Kemudian dikasih kepada Talha tuh duitnya. Masya Allah. Falam aja'a bi'a, maka tatkala ia datang dengan membawa uang itu, kalau dia berkata, inna rajulan yabitu indahu hazihi fi baitihi, sesungguhnya seseorang laki-laki dia nginep di sisinya itu, adanya ada ini duit itu, nginep sambil bawa duit segitu banyak, fi baiti di rumahnya, la yadri, dia enggak tahu, ma yatrukuhu min amrillah, sesuatu yang mengetuk pintu akan dia, akan pintunya, daripada amrillah, perkara Allah, siksaan Allah. Fabata, lalu dia nginep di malam hari, dia nginep di malam hari, wa rusuluhu, dan para ya utusannya, para utusannya yang membagi-bagikan sedekahnya itu. Takhtalifu, yang bermacam-macam utusannya, banyak. Dia bagi-bagiin tuh duitnya, fisakakil Madinati, di perempatan jalan. Hatta asharo, sampai suhur, sahur. Jadi duitnya yang berapa miliar tuh? Ya. Berapa miliar tuh ya? 3 miliar. 3 miliar duitnya di perempatan jalan dibagi-bagiin. Subuh baru selesai. Iya. Iya. Wa ma indahu min hadir amun, dan tidak ada di sisinya tersisa satu dirham pun. Masya Allah. Tidak ada tersisa satu dirham pun. Udah dibagi-bagiin duitnya. Ada orang begini bagi-bagi duit 1 miliar. Sekarang bagi-bagi duit pakai Facebook, pakai apa? Ada nih. Itu dapat duit lagi itu mah ya. Gitu. Artis kan banyak gitu ya. Ya kalau bagi-bagi duit begitu aja enggak mau dia. Konten. Konten. Sekarang pakai konten, dapat duit lagi itu mah. Iya. Aduh. Baik lagi itu mah. Terkenal juga lagi itu. Ya, nah, ini enggak ini. Wa ba'asa Abdullah ibn Zubair, dan telah mengutus, mengirim oleh Abdullah bin Zubair ila Aisyah, kepada Aisyah radhiyallahu anha bi malin, dengan harta. Ya, mengirim hartanya. Abdullah bin Zubair ngirimin harta kepada Aisyah radhiyallahu anha. Fi ghara, ya, fi ghara ra, ya, rataini, pada dua karung. Ya. Jadi Siti Aisyah dikirimin duit dua karung. Masya Allah. Berapa duit? Aidatu samanuna wami'atu alfidir amin. Ya, jumlahnya ada 180 ribu dirham. 180 ribu dirham. Masya Allah. 180 ribu dirham. Itu berapa duit kalau duit kita tuh? Iya. Sedekah. Sedekah. Jadi ini lagi menceritakan orang-orang dulu sedekahnya berani-berani begitu. Iya. Ah, iya, dibagi-bagi duitnya enggak ada di rumah udah.
Masya Allah. Jangan sampai kita mati ninggalin duit banyak, ya kita belum banyak sedekah. Gitu. Jangan sampai itu. Jangan sampai. Nah, juga jangan sampai juga kita ninggalin, kita sedekah anak-anak kita nggak dapat. Jangan juga bagi-bagiin dulu anak-anak kita, biar dia bikin rumah. Setelah itu baru dah. Jangan juga anak kita dalam keadaan miskin, jangan. Ya. Takutnya kadal fakru ayyakuna kufran. Jadi masih hidup kita sedekah. Nah. Jadi beliau Abdullah bin Zubair bawain duit kepada Siti Aisyah, ya. 2 karung isinya itu. Ya, oh, 2 karung duit gimana itu? 180 ribu dirham, ya, 1 dirham 4 ribu, ya 390,27 kali, ya 180 ribu. Berapa duit dah tuh, masya Allah. Wa iya sha'imatun, dan dia Siti Aisyah lagi puasa. Emang Siti Aisyah puasanya setiap hari. Ya. Jadi Siti Aisyah puasa setiap hari. Faja'ala taksimu, maka adalah beliau membagi-bagikan bainan nasi, di antara manusia itu duit dibagi-bagiin semuanya, masya Allah. Fa'amsat, lalu beliau masuk waktu sore. Wa ma inda min zalika dirhamun, dan tidak ada di sisinya daripada demikian itu tersisa, enggak ada tersisa 1 dirham pun enggak ada, dibagiin semua orang, masyaallah. Ya, ada orang kayak begini, masyaallah. Makanya diceritain masuk kitab karena luar biasa. Ya Allah, jadi kita jangan pelit. Apalagi ada saudara kita datang ke rumah, bapak-bapak, ibu-ibu, ya saudara kita orang susah datang ke rumah, jangan kita omelin. Lu kerja makanya jangan, bagi aja. Yang kita mampunya berapa bagi aja udah. Jadi kita kasih bisa 100 ribu bagi, 50 ribu bagi. Jangan kata apa-apa lah. Kita kata apa-apa ntar omongan banyak apa semua. Dan kita lagi banyak duit kita, sisanya masih banyak. Jangan kita gerendengin, jangan. Mau ditukar, ente jadi dia jadi ente, mau begitu? Enggak mau. Begitu pikir kita, begitu aja. Mau kita ditukar tuh, dia jadi orang miskin, kita jadi orang miskin, jadi orang kaya gitu. Gitu aja, bagi aja udah. Ada saudara kita dagang umpama dijualin, diparanin ke rumah kita. Jual apa umpama? Jual kerupuk, borong semuanya. Lu pulang, borong semuanya. Lebihin duitnya. Lu pulang. Iya, masya Allah. Lebihin. Berapa duit ya udah, lebihin aja saudara kita beli. Jangan bilang, "Loh, enggak. Jangan, ya Allah." Umpama kan ada aja saudara tuh yang kayak begitu. Ya Allah, ada aja. Beli. Ya? Lu lagi. Iya, lu lagi. Jangan bilang begitu. Jangan begitu dah, kasih aja dah. Kasih aja. Iya. Iya. Tidak ada yang menggerakkan orang kecuali Allah. Itu yang gerakin orang tuh Allah. Datang ke rumah kita tuh Allah. Bukan manusia, hakikatnya tuh yang gerakin Allah. Jadi sesungguhnya Allah pengen lihat ente sama saudara bagaimana. Gitu.
Jangan kaya doang ente. Bagi aja semuanya. Berapa duit? Masya Allah. Ya, jadi beliau bagi-bagiin itu. Faqalat, lalu ia berkata Aisyah, Siti Aisyah ngomong, lijariyatia kepada ya pembantunya. Jariyatip ini budak perempuannya yang bantuin gitu. Halumi fitrati, kemarikan makanan buat buka puasa aku. Jadi kemarin katanya makanan buat buka puasa aku. Ya, kemarikan buka puasa aku, maksudnya makanan ya. Jadi beliau pengen buka puasa. Faja'at bi khubzin wa zaitin. Lalu pembantunya itu yang bantuinnya itu, jariannya itu, budaknya itu datang bi khubzin wa zaitin, dengan roti dan minyak zaitun. Ya Allah. Berarti apa? Duit yang tadi itu udah habis semua. Buka puasa tinggal begini doang. Roti minyak zaitun. Pernah kita buka puasa Bang Haji di Mekah? Ya. Pernah umrah lagi bulan puasa pernah? Makanannya lihat begitu kan? Allahu Akbar. Kan begitu makanannya kan? Kalau ini jauh-jauh masih bagusan itu. Itu aja kita, aduh masuk begini gue buka puasa emang kenyang. Masya Allah. Jadi menggambarkan Siti Aisyah ini zuhud banget beliau. Ya Allah. Jadi santri-santri gak usah bingung makan. Alhamdulillah. 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 Ya, saya ingat, jadi ingat anak saya. Anak saya di pesantrennya dia puasa enggak makan nasi, makan roti doang. Waduh. Jadi saya lagi sahur di rumah makan nasi, ingat bocah jadinya. Saya makan nasi dan makan roti, Allahu Akbar. Ingat ini jadi baca ini ingat dia baca makan roti. Roti kalau sahur, soalnya kan enggak ada nasi. Jadi saking pengen puasa Senin Kamis, dia puasa makan roti. 3 roti dia makan, biar banyakan dikit. Masya Allah. Tapi sesungguhnya justru dengan keadaan seperti itu tuh yang akan melejit kita. Mendidik kita jiwanya. Jadi sekarang, ya Allah, begitu aja makanan. Roti doang. Masya Allah, lagi belajar. Masya Allah. Kalau di sana dijelasin capek banget haunya, Masya Allah. Tapi gitulah orang belajar. Yang jadi itu ada yang capek-capek. Yang melonjoran, santai, enggak jadi yang begitu. Masya Allah. Doain biar pada jadi semuanya. Amin, ya Allah. Faqalat laha jariyatu, lalu pembantunya itu, budaknya itu, pembantunya ngomong kepada Aisyah, famas tatokti fima kosamti fi azal yaumi, maka tidak engkau mampu pada apa yang engkau berikan pada hari ini, ya, bahwa engkau antastaria, bahwa engkau membelikan lana untuk kami lahman bidir amin, daging dengan 1 dirham. Ya. Jadi engkau enggak mampu. Apakah engkau enggak mampu? Bisa juga begini, ya, fama statokti, alangkah engkau mampu. Bisa juga begitu. Kita emaknya pakai ta'ajub ya, alangkah. Ya. Tapi enaknya tidak ya. Famas tatokti, maka tidak engkau mampu. Enggak engkau mampu apa? Engkau enggak mampu membelikan aku, ya. Membelikan aku 1 dirham daging. Ya, 1 dirham daging. Nah, ya.
memberikan aku satu dirham daging. Jadi ya. Jadi betapa engkau mampu pada apa yang engkau telah bagi-bagi pada hari ini, bagi-bagi orang tuh dengan begitu banyak. Kenapa engkau tidak mampu? Ya, kenapa engkau tidak mampu membelikan aku satu dirham daging? Pada hari ini kamu kuat membagikan orang begitu banyak. Kenapa engkau tidak mampu membagikan aku, membelikan aku satu dirham daging? Qalat, berkata budaknya. Siti Aisyah berkata, la tu'affini, affana yu'affinu, la tu'affini, la tu'affini, janganlah engkau mencela aku, janganlah engkau mengejek aku. Jadi istilahnya kayak ejekan nih. Kan duitnya udah habis tuh. Tadi makannya cuma apa? Roti sama minyak zaitun. Lalu pembantunya diejek. Kamu hari ini bisa kasih orang banyak makan, kasih duit banyak, tapi kamu gak bisa pada hari ini memberikan aku satu dirham daging. Karena duit itu udah habis tadi. Paham tuh? Kata Siti Aisyah, jangan kamu ejek aku, jangan kamu celak aku. Lau kunti zakartini la fa'alti, jikalau engkau sebutkan aku, aku kerjain, aku perbuat. Kalau kamu mau, saya beliin. Masa kita begitu. Kan tadi duitnya udah habis, udah bagi-bagi orang. Iya. Lalu diejek sama pembantunya. Kan duitnya udah habis. Makan aja pakai gituan. Roti sama zaitun. Ya bagaimana mau beliin saya yang lain satu dirham daging. Tapi kata Aisyah, ente jangan ngejek. Ya. Kalau ente mau saya beliin. Bahas ente duit dari mana kira? Masya Allah. Sebenarnya enggak sombong Bang Haji. Tadi tuh pembantunya cuma ini aja, bercanda lah katakanlah. Bercanda lah gitu ya. Ditinti habis jadinya tuh. Itu. Bercanda lah bahasa kita ini. Jangan ngejek saya. Jangan bercanda lah gitu. Kalau ente mau, saya beliin. Masya Allah. Udah 9:30 nih, cukup aja segini ya. Iya, ini kisah yang luar biasa ya, nanti masih ada lagi nih kisah ini. Masya Allah. Jadi intinya jangan kita pelit, bapak-bapak, ibu-ibu hadirin sekalian, jangan kita pelit, apalagi sama saudara, apalagi sama saudara, jangan pelit. Paling berapa duit bagi aja, orang datang bagi aja, mau dia orang kaya, mau orang miskin ya, mau nasabnya bagus atau enggak bagus ya. Ya datang bagi aja. Ya. Bagi aja. Yang penting mintanya wajar, kecuali enggak wajar ya. Mau menipu kita, nah baru kita adakan ya, tindakan.